Jumpa lagi di Fahri Advan Tutorial Channel. Kali ini saya akan membuat video tutorial cara pemasangan tap mobil ke power mobil 2 channel. Pertama, saya akan pasang dulu jalur aux-nya. Jalur aux output dari tap mobil ini akan kita pasang ke jalur aux in power mobil. Kita pakai kabel RCA seperti ini. Kita hubungkan jalur aux output power mobil, maksud saya tap mobil, dan kita hubungkan ke jalur input dari power mobil 2 channel. Pasangan jalur aux sudah selesai. Sekarang kita pasang jalur pengapiannya. Kabel yang berwarna kuning ini kita hubungkan ke positif baterai. Positif baterai saya berwarna hijau seperti ini, kita hubungkan ke kabel kuning. Selanjutnya, kabel yang berwarna merah dari tap mobil kita hubungkan ke saklar. Apabila kita pasang di mobil, maka kita hubungkan kabel merah ini ke kabel api ACC, di mana kabel api ACC kita dapatkan ketika kita memutar kunci kontak ke posisi ACC dan kita cari kabel api ACC-nya. Kabel api ACC tersebut itulah yang kita pasangkan ke kabel merah ini. Karena kita tidak memasang di mobil, kita gunakan saklar. Ujung kabel dari saklar ini satu kita pasangkan ke kabel merah dari tap mobil, dan ujung yang satu lagi kita pasangkan ke kabel api atau positif baterai. Ini adalah positif baterai berwarna hijau, saya hubungkan. Kita isolasi sebentar agar tidak terjadi korsleting. Selanjutnya, kabel hitam ini kita pasang ke negatif baterai. Kabel negatif baterai saya ini berwarna hitam garis putih. Jika kita pasang di mobil, maka kabel hitam dari tap mobil ini dapat kita pasang ke bodi mobil. Tidak pasang di mobil, kita hubungkan saja kabel ini ke negatif baterai. Selanjutnya adalah kabel yang berwarna biru ini. Kabel berwarna biru ini dari tap mobil kita pasang ke terminal REM. Ini adalah terminal REM dari power mobil. Jadi terminal REM ini kita pasang dulu kabelnya. Maka ujung kabel dari terminal REM ini kita pasang ke kabel biru dari tap mobil. Seperti ini, kita isolasi sebentar. Selesai pemasangan untuk pengapian tap mobil, kita pasang sekarang pengapian untuk power. Untuk power mobil, kabel terminal
GND ini atau ground kita hubungkan ke negatif baterai. Kita pasang dulu kabelnya. Ini adalah kabelnya. Maka ujungnya kita pasang ke negatif baterai. Negatif baterai saya tadi berwarna hitam garis putih. Saya hubungkan. Kemudian saya isolasi sebentar. Seperti ini. Selanjutnya adalah kabel atau terminal 12 volt atau volt. Ada juga nanti ini tandanya dapat berubah, bisa 12V, bisa 12 positif. Terminal ini kita hubungkan ke positif baterai. Saya ambil dahulu kabelnya, saya pasangkan ke terminal 12V, dan ujung yang satunya saya pasangkan ke positif baterai. Ini adalah positif baterai. Saya pasangkan ke sini kabel dari 12V atau 12 positif terminal power mobil. Saya hubungkan, kemudian saya isolasi lagi. Pada pemasangan power mobil 2 channel, untuk jalur vokalnya kita pasang ke terminal, atau maksud saya ke jalur speaker dari T-Mobile. T-Mobile ini memiliki 4 jalur speaker, di mana satu jalur memiliki 2 buah kabel berwarna sama. Ini adalah kabel ungu, ini adalah jalur putih, ini adalah jalur abu-abu, dan jalur hijau. Pada setiap jalur ada jalur positif dan negatifnya. Yang polos adalah jalur untuk positif speaker, sedangkan yang putih bergaris hitam ini adalah jalur untuk negatif. Demikian juga untuk jalur yang lain. Seperti ini adalah kabel ungu polos untuk jalur positif speaker, dan ini adalah kabel ungu bergaris hitam seperti ini, bisa Anda lihat. Ini untuk jalur negatif speaker. Begitu juga dengan jalur yang lain. Ini adalah kabel hijau bergaris hitam seperti itu untuk jalur negatif speaker, dan ini adalah hijau polos untuk jalur positif speaker. Kita pasang saja. Ini adalah putih bergaris hitam, kita pasang ke positif, maksud saya ke negatif speaker. Dan jalur yang polos putih kita pasang ke positif speaker. Kita isolasi sebentar. Kemudian kita pasang lagi speaker vokal yang kedua. Ini adalah kabel speaker vokal kedua, kita pasang lagi. Kita pasang di jalur ungu, kita cari. Ini adalah ungu polos, kita pasang ke positif speaker. Kemudian kita isolasi sebentar. Ini adalah
kabel ungu bergaris hitam kita pasang ke pos negatif speaker. Pemasangan untuk jalur vokal sudah selesai. Jalur vokalnya kita pasang ke jalur speaker dari tap mobil. Untuk jalur subwoofernya kita pasang ke jalur speaker power mobil. Ini adalah kabel subwoofer saya. Subwoofer saya ini saya pasang dengan sistem seri, di mana positif coil pertama saya hubungkan dengan negatif coil kedua. Dan ini adalah ujung kabel yang sudah saya ambil dari subwoofer. Yang merah adalah positif, yang polos putih adalah negatif. Saya hubungkan ke terminal positif speaker dari power mobil 2 channel ini. Dan ujung kabel negatif speaker saya hubungkan ke terminal negatif dari power mobil. Saya menggunakan sistem bridge. Untuk men-setting power ini mendrive subwoofer, kita setting dari belakang power mobil ini. Ini ada settingannya. Apabila kita posisikan switch ini ke normal, maka dia akan mendrive vokal. Jika kita pindahkan ke posisi sub atau subwoofer, maka power ini akan mendrive subwoofer. Jadi karena kita pasang speaker ke subwoofer, maka kita posisikan switch ini ke posisi sub, bukan ke posisi nor. Kemudian kita akan coba menghidupkan apa yang sudah kita pasang. Kita hidupkan saklarnya. Kita onkan tapnya. Putar musiknya, masukkan flashdisk seperti ini. Ini adalah model Bluetooth, kita pilih model USB. Kita tekan dari sini untuk memilih modul. USB, auxiliary, karena kita memasang flash disk, kita cari mode USB. Saya cari dulu mode USB.
menyala sedikit di tiap mobil ini. Saya ganti lagunya. Matikan di sini. Saya pindahkan suite ini ke North, maka suaranya akan seperti ini. Bassnya akan hilang. Kalau saya suite lagi ke posisi sub, dapat ada dengarkan bedanya. Ini adalah pengaturan untuk volume sub atau volume speaker dari power. Ini adalah volume atau gain. Saya cari dulu lagu yang lain. Kita tunggu sebentar untuk mendengarkan suara sub. Saya putar gainnya. Dapat Anda dengarkan suara subnya ini semakin besar. Ini adalah untuk pengaturan bass. Jadi kita dapat mengatur suara subwoofer dari fitur kontrol ini. Kita kecilkan gainnya, suara subnya hilang. Coba kita besarkan. Seperti itu. Demikianlah cara pemasangan tap mobil
ke power mobil 2 channel. Suaranya tidak kalah dengan power mobil 4 channel. Terima kasih. Jangan lupa like dan subscribe channel kami. Kita jumpa lagi di video tutorial kami yang berikutnya. Sampai jumpa.